Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TVMU. Pimpinan cabang Muhammadiyah Sukajadi menyelenggarakan pengajian Ba'da Idul Fitri 1443 Hijriah. Namun berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini pengajian kembali dilakukan secara luring karena angka COVID di kota Bandung yang sudah landai. Bertempat di Masjid Ahmad Dahlan, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, pimpinan cabang Muhammadiyah Sukajadi mengadakan pengajian Ba'da Idul Fitri secara luring. Kegiatan silaturahmi pasca Idul Fitri ini merupakan program rutinan yang biasa dilakukan PCM Sukajadi untuk memperkuat kebersamaan antar warga di Kecamatan Sukajadi. Namun berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini silaturahmi bisa diadakan secara luring lagi karena angka COVID di Kota Bandung yang sudah landai. Dalam pelaksanaannya, kegiatan silaturahmi turut diisi pula oleh ceramah dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat. Alhamdulillah pada pagi sampai siang hari ini, kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Sukajadi telah melaksanakan kegiatan akhir dari rangkaian beberapa kegiatan program Ramadan yang alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Dan salah satunya berupa kegiatan pimpinan cabang Muhammadiyah Sukajadi ini alhamdulillah dapat terlaksana karena atas atensi yang begitu besar dari Prof. Dr. Dadang Kahmat, beliau sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang pada kesempatan ini beliau menyampaikan tausiah berkenaan dengan pengajian Ba'da Idul Fitri di pimpinan cabang Muhammadiyah Sukajadi ini. Kami berharap kebersamaan beliau berkenaan dengan muktamar yang akan datang dan beliau memang concern dan tetap istiqomah untuk senantiasa memberikan pembinaan kepada kami, baik itu di cabang-cabang maupun di ranting-ranting. Oleh karena itu, kami berharap bahwa Prof. Dadang Kahmat ini dapat senantiasa tetap berada di kepengurusan pimpinan pusat Muhammadiyah, seiring dengan akan lebih bermakna, bermanfaat untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan-kegiatan dakwah Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Camat Sukajadi, nama saya Dr. Andes Insiden Maga MA. Tentu saja di dalam pertemuan acara di pagi hari siang hari ini dalam rangka silaturahmi pada Idul Fitri yang diselenggarakan oleh PC Muhammadiyah Sukajadi, saya mendukung dan bergembira sekali di mana bahwa Muhammadiyah kita ketahui sebagai organisasi yang besar, organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, tentunya mempunyai peran yang sangat besar di kehidupan berbangsa dan negara ini, termasuk di Kecamatan Sukajadi. Berharap bahwa di ke depan kami, pemerintah Kecamatan PC Muhammadiyah Sukajadi khususnya, dan pada umumnya pengurus Muhammadiyah di semua level dapat berkolaborasi untuk membangun wilayah dalam rangka membangun masyarakat dan negara yang badatun taibun warubun kopur. Dan selanjutnya tentu saja kami berharap juga bahwa PC Muhammadiyah Sukajadi dapat memberikan warna serta bersama-sama untuk membangun masyarakat Kecamatan Sukajadi. Para warga Muhammadiyah Sukajadi menyambut antusias adanya kegiatan silaturahmi. Mereka pun berharap aktivitas seperti ini dapat terus berlanjut hingga ke depannya. Muhammad Akbil memberitakan dari Bandung, Jawa Barat.